Ya, Bapak Ibu, jangan lupa senyum ya, senyum sebanyak-banyaknya supaya panenan kita melimpah, terlebih ternak ya, ternak B2 atau babi. Saya doakan para pejuang, para peternak B2 dimanapun berada, supaya hasilnya banyak demi untuk kebutuhan dan masa depan keluarga masing-masing. Dan hari ini kita seperti biasa bersama orang suci pelindung, yaitu pelindung peternak B2 atau babi, bersama Santo Antonius Pertapa ya. Santo Antonius Pertapa. Jadi kita bersama beliau, kita memohon kepada Tuhan kita agar hasil dari ternak kita supaya memuaskan kita dan dijauhkan dari segala penyakit yang menyerangnya ya. Baik, tidak berlama-lama seperti biasa, langsung ya, langsung like ya, like ya yang banyak ya, dan terus jangan lupa subscribe atau subscribe ya, dan di sampingnya ada tanda lonceng itu, langsung saja ditekan yang paling atas itu, jadi semua notifikasi pemberitahuan video-video terbaru saya nanti Bapak Ibu dapat setiap harinya kalau saya tidak ada halangan. Dan juga mari langsung saja kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan agar hasil usaha kita sebagai peternak B2 hasilnya memuaskan, tentunya berusaha dan berdoa. Mari kita lepaskan segala suasana kita di saat ini. Kita mengundang kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus agar hadir di tengah-tengah kita, hadir di tempat usaha kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Sang Pertapa Suci yang Agung, Engkau menahan godaan supernatural selama kunjungan di gurun timur Mesir. Santo Antonius Sang Pengembala Babi atau B2, saat ini keluarga kami merintis usaha, yaitu sedang memelihara ternak B2. Doakanlah usaha kami ini, doakanlah tempat usaha kami agar bebas dari serangan supernatural. Doakanlah seluruh para peternak B2 di daerah Nias, di daerah Sumatera Utara, di daerah Kalimantan, di daerah Sulawesi Utara, di daerah Sulawesi Barat, di daerah Ambon Maluku, di daerah Halmahera, di daerah seluruh Pulau Papua, di daerah Nusa Tenggara Timur, di daerah Sumba Barat, di daerah Sumba Timur, di daerah Saburote, di daerah Kupang, di daerah Timur Tengah Selatan, di pulau-pulau, di daerah Flores. Ya Santo Antonius, doakanlah seluruh peternak B2 di kampung dan di desa terpencil yang tidak kami sebutkan saat ini. Dan juga doakanlah perusahaan yang mengelola B2, yaitu di Pulau Bulan, agar peliharaan mereka menjadi sumber pendapatan keluarga, sumber pendapatan bangsa dan negara yang berguna bagi banyak orang. Oh Santo Antonius pelindung hewan, pelindung pada serangan penyakit kulit, penyakit menular, ergotisme, erysipelas, dan herpes zoster. Doakanlah kami, doakanlah agar hewan peliharaan kami sehat-sehat dan berkembang biak sesuai doa dan usaha.
Jauhkanlah serangan penyakit pada peliharaan ini. Oh Santo Antonius yang baik hati, Engkau memberi sebagian tanah secara gratis untuk warga sekampungmu dan menjual harta benda milikmu untuk disumbangkan kepada orang miskin. Doakanlah kami agar hasil dari usaha ternak ini bisa kami sisihkan untuk membantu tetangga, keluarga yang membutuhkan, dan membangun rumah ibadah. Oh Santo Antonius pembimbing spiritual, Engkau hanya makan roti, garam, dan air putih sehari hanya sekali saja, dan engkau berpuasa 2-4 hari demi mendekatkan dirimu pada Tuhan Yesus. Namun engkau tetap sehat dan bugar. Ajarilah kami agar meneladani ketekunan dan keteguhan iman akan Kristus. Sampaikan dan mohonkanlah doa kami ini pada Tuhan kita Yesus Kristus, agar dalam pemeliharaan hewan B2, hewan babi ini, ajarilah kami agar lebih berani mempertahankan iman Katolik sepanjang hidup. Tuhan Yesus Dikau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.